Hai hai hai, sobat pecinta sepak bola tanah air. Berjumpa kembali di channel Bola Tama TV. Di video kali ini, kita akan memberikan informasi jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan kelima musim 2022-2023 beserta daftar klasemen sementara dan top skor terbaru. Berikut jadwal pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Pertandingan pertama, PSIS Semarang versus Persik Kediri pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar. Kemudian, ada Barito Putra versus Bali United pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar. Berikut jadwal pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 hari Jumat 19 Agustus 2022. Pertandingan pertama antara Bayangkara FC versus Persis Solo pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi Video. Diteruskan ada laga big match antara Borneo FC Samarinda versus Persebaya Surabaya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar. Di laga selanjutnya, ada Madura United versus Dewa United pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi Video. Kemudian, ada Persita Tangerang versus Persikabo 1973 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi Video. Di partai penutup ada laga big match antara PSS Sleman versus Persib Bandung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar. Berikut jadwal pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 hari Sabtu 20 Agustus 2022. Pertandingan big match antara PSM Makassar versus Arema FC pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar. Di laga penutup, ada pertandingan antara Rans Nusantara FC versus Persija Jakarta pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di posisi pertama ada Madura United dengan koleksi 10 poin. Di posisi kedua ada Persikabo dengan koleksi 10 poin. PSM Makassar di posisi ketiga dengan koleksi 10 poin. Di posisi keempat ada Borneo FC Samarinda dengan koleksi 9 poin. Persita Tangerang di posisi kelima dengan koleksi 9 poin. Di posisi keenam ada Arema FC dengan koleksi 7 poin. Di posisi ketujuh ada Dewa United dengan koleksi 6 poin. Di posisi kedelapan ada Bali United dengan koleksi 6 poin. Di posisi ke-9 ada PSS Sleman dengan koleksi 5 poin. Di posisi ke-10 ada Persija Jakarta dengan koleksi 5 poin. Di posisi ke-11 ada Bayangkara FC dengan koleksi 5 poin. Persebaya Surabaya di posisi ke-12 dengan koleksi 4 poin. Di posisi ke-13 ada PSIS Semarang dengan koleksi 4 poin. Persib Bandung di posisi ke-14 dengan koleksi 4 poin. Barito Putra di posisi ke-15 dengan koleksi 3 poin. Di posisi ke-16 ada Rans Nusantara FC dengan koleksi 2 poin. Persik Kediri di posisi ke-17 dengan koleksi 1 poin. Dan di posisi juru kunci ada Persis Solo dengan koleksi 0 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023.
Di posisi pertama ada Lulinha dari Madura United dengan koleksi 5 gol. Di posisi kedua ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 4 gol. Everton dari PSM Makassar dengan torehan 3 gol. Selanjutnya ada Ahmad Nur Hardianto dari Borneo FC Samarinda dengan torehan 3 gol. Kemudian Taisei Marukawa dari PSIS Semarang dengan torehan 3 gol. Selanjutnya ada Matheus Fato dari Borneo FC Samarinda dengan torehan 3 gol. Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dengan torehan 2 gol. Selanjutnya ada Karim Rossi dari Dewa United dengan torehan 2 gol. Kemudian ada Wiljan Pluim dari PSM Makassar dengan torehan 2 gol. Dan Septian Bagaskara dari Rans Nusantara FC dengan torehan 2 gol. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Brapo Sepak Bola Tanah Air.